Waduh. Di sana kayaknya ada yang terjebak, Lur. Ada yang terjebak gitu ya. Waduh. Gelombangnya sudah tinggi padahal ini, Lur. Di sana masih terjebak ya. Besar dulu dari sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya berada di Kampung Renteng. Di depan saya ini jalur lari Semeru, terpantau debit air meningkat karena di puncak Gunung Semeru terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir ini, Lur. Dan di belakang saya seperti ini ya suasananya, masih seperti kemarin. Masih seperti kemarin, masih banyak tambang pasir yang mencari mengangkut pasir ya untuk dinaikkan ke truk ini, tapi sudah mau pergi ini kayaknya karena banjirnya sudah agak lumayan besar. Wah, di sana masih ada yang di aliran lahar ya, Lur. Takutnya kejebak itu nanti ya. Jadi seperti ini ya suasana di Kampung Renteng saat ini. Di sana juga terpantau ada satu alat berat dan hujannya cukup lumayan lebat ini, Dulur. Itu sebagian ada yang kabur juga, itu yang biasa menaikkan pasir itu. Itu ada juga yang sudah terisi pasir itu truknya. Ya, untuk ini sekarang hari Rabu 16 November 2022 pukul 11 lebih 35 menit, masih terpantau seperti ini debit airnya di Kampung Renteng. Semoga tidak ada susulan seperti kemarin sampai naik ke sini, hampir naik ke sini ya, Lur. Hampir naik ke tanggul itu, ada yang pulang ya, Lur. Sana itu hujannya cukup lebat, Lur, ini juga pulang juga itu. Sanes. Sanes. Itu juga masih menaikkan pasir, Lur. Masih tinggal dikit lagi, tapi ya itu sudah selesai, itu pasirnya sudah terisi penuh. Semoga sehat selalu pokoknya ini penambang pasir ini, pencari rezeki di aliran lahar Semeru. Itu untuk gelombangnya itu sudah kayak gitu ya, Dulur, di situ. Sudah kayak gitu, sudah agak lumayan besar, Dulur. Waduh, di sana kayaknya ada yang terjebak, Dulur. Ada yang terjebak itu ya. Waduh, terjebak, Dulur, nggak bisa keluar kayaknya. Waduh, nggak bisa keluar, itu banyak orang yang membantu ya untuk mengeluarkan truk itu.
Jawa itu dulur, disurung ya. Disurung banyak orang itu dulur. Itu juga ada yang berlari ke arah sana untuk membantu kayaknya. Dan gelombangnya sudah kayak gini dulur. Itu ya, berlarian itu warga turut serta membantu dulur di sana. Di sana. Itu dulur. Gelombangnya sudah tinggi padahal ini dulur. Di sana masih terjebak ya. Itu dulur dibantu banyak warga ya. Wah, itu kasihan dulur. Pemilik truknya. Itu rodanya sudah ketindi debit air itu, nggak kelihatan sampean. Harus pakai alat berat ini. Di sana ada alat berat itu. Bersedia membantu tidak ya? Tuh, gelombangnya sudah tinggi dulu. Gelombangnya sudah tinggi di sini. Woi, kok ada yang lewat situ ya? Sekarang ya. Waduh, kok ada yang lewat situ dulu. Sekarang. Warga masih terus mencari pasir. Di sana masih terjebak. Di sana masih terjebak dulur, nggak bisa keluar itu mobilnya, kasihan dulur. Debit airnya juga sudah meninggi ini. Besar dulu dari sana dulu. Besar dari sana. Tuh, sudah dibantu dulu. Itu ada alat berat yang OTW membantu truk yang hampir terseret ya. Semoga cepat terangkat dan tidak ada korban lagi seperti kemarin, satu truk hanyut kemarin ya. Semoga kali ini tidak terjadi lagi. Semakin besar. Semakin besar. Semakin besar dulur.
lewat sana dulu. Sekarang alirannya. Banjir toh. Maya. Waduh, wis kena rek. Sudah selamat dulur. Mobil yang terjebak tadi ya itu ya. Sudah diselamatkan alat berat ekskavator. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini bronjong yang hanyut ini. Bronjong yang di Gladak Perak ini hanyut sampai sini dulur. Ketemu warga di sini ya. Sampai kayak gitu dulur. Sampai kayak gitu dulur. Gelombangnya sampai kayak gitu ya, sampai ngesrong itu dulur. Sampai ngesrong kayak gitu dulur sekarang. Gitu dulur. Alhamdulillah tidak meluber ke sini. Warga itu tetap tenang mencari pasir ya. Naik turun ya dulur.